Shalom. Bersyukur untuk hari Sabat ini, kita dapat berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum melanjutkan ibadah, mari menyimak beberapa hal penting berikut ini. Seluruh alat komunikasi harap dinonaktifkan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, Anda dapat menitipkan pada guru sekolah minggu yang hari ini bertugas. Dan bagi yang membawa balita, Anda tetap dapat menyaksikan firman Tuhan melalui televisi yang telah disediakan di depan. Mari tetap menjaga keamanan serta kebersihan di dalam gereja serta lingkungan sekitarnya. Tetap semangat, tetap bersuka cita untuk memuji, menyembah, serta menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.